Punong merupakan salah satu kampung yang berada dalam Kecamatan Lapang. Sebagian besar area kampung adalah area tambak, garam, persawahan, dan kebun masyarakat. Adapun luas wilayah Kampung Matang Punong adalah 330 hektar yang terdiri dari tanah sawah 45 hektar, tanah bukan sawah 285 hektar. Jumlah penduduk Kampung Matang Punong lebih kurang 831 jiwa. Asai nang grobak rimba Tuhan, huten beralun hana manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Kecamatan Lapang, Kabupaten Nagoya Utara, sangat mendukung kegiatan tim inovasi desa Kecamatan Lapang dalam hal mempromosikan biomembran. Diharapkan dengan program biomembran produksi daripada garam bisa menjadi salah satu yang mendukung kebutuhan nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Susah payah rimba legeca ke ilah-ilah daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilah yang sudah hadir di tempat kami, yang tujuan untuk meninjau usaha kami yang ada di lapang ini. Baiklah, mau saya sampaikan, memang kami dulunya kerja garam adalah tradisional, berarti turun-temurun dari nenek moyang kita sampai sekarang. Tapi mudah-mudahan sekarang ada bantuan dari pemerintah, banyak sekali peningkatan hasil-hasil yang kami dapatkan sekarang ini. Malah kadang-kadang ada dua kali lipat dari yang semula dari tradisional. Dan kami memohon kepada pemerintah bagaimana usaha penggaraman rakyat ini, karena di lapang ini mungkin banyak sekali yang dapat kita bangunkan seperti di debat-debat. Memang kita sudah rintis supaya masyarakat ini dapat pekerjaan dengan keseluruhannya. Yang nomor satu di Matang Punong ini, kadang-kadang di kecamatan ini. Mudah-mudahan dengan ada bantuan dari pemerintah ini, kami dapat menutupi biaya sehari-hari untuk kebutuhan rumah tangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Junedi Raya. Saya sudah bekerja penjaga tradisional dan sudah puluhan tahun kami bekerja dan menghasilkan kurang maksimal. Garam tradisional memang gak rumit. Butuh dia berapa hari, hari panas. Habis itu ditumpuk, dimasukkan air, dibawa ke dalam, dimasak. Hasilnya kurang maksimal. Sementara kami butuh yang lebih maksimal. Makanya kami mengalih kepada biomembran. Cara mengolah air pun mudah dan hasilnya pun lebih baik. Dengan adanya bantuan biomembran dari pemerintah, kami mensyukuri bahwa kami akan bisa meningkatkan produksi kami untuk masa depan kami.
asai nang grobak rimbang.